Nampak sangat menarik resepi puding susu panggang ni. Apa kata kita cuba buat? Hai, kita perlukan 2 biji telur, tapi kita asingkan yang putih dengan kuning telur. Dekat dalam resepi ni kita guna kuning telur je, 2 biji. Kita masukkan 40 gram tepung ubi kayu, 1 sudu makan gula dan juga 500 ml susu cair. Kesemua bahan ni kita kacau tanpa membuka api. Bila dah tak ada ketulan tu, barulah kita buka api yang kecil dan masak adunan ni sampai dia betul-betul likat dan pekat macam ni. Okey, bolehlah tutup api. Sediakan acuan, letak plastik wrap dan tuang adunan yang kita masak tadi tu. Ratakan dekat bahagian atas tu, gunakan spatula dan sejukkan selama 2 jam dekat dalam peti ais. Selepas 2 jam, bolehlah kita potong puding susu ni. Saya potong bentuk 4 segi kecil je macam ni. Bolehlah disapukan kuning telur dekat atasnya. Susun dekat dalam air fryer, bakar selama 20 minit dengan suhu 180 darjah Celsius. Ini hasilnya. Gagal. Jangan cuba di rumah.